Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Mimin Bus Jawa Timuran ya. Kali ini Mimin sedang berada di Terminal Kertonegoro Ngawi Jawa Timur. Insya Allah yang mana akan melakukan perjalanan seperti biasa ya, dari Ngawi ke Surabaya atau ke Mojokerto nantinya. Yang pastinya tentunya naik Bus Jawa Timuran SOS Jajarat ataupun yang Mira, Lumba-Lumba, Sugeng Rahayu, Sumber Selamat atau Mira ya. Nah, ke arah timur. Seperti biasa random trip ini. Cocok naik, mantap. Langsung naik ya. Kawan Sugeng Rahayu atau Mira. Dan inilah kondisi suasana Terminal Kertonegoro Ngawi pada pagi menjelang siang ini ya. Jam 10 lebih. Di ruang tunggunya sekali calon penumpang yang akan naik bus Jawa Timuran atau yang ke Jakarta dan lain sebagainya. Dan ikuti terus perjalanannya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Jawa Timuran. Pokoknya mantap. Sambil mantau-mantau Terminal Kertonegoro siang hari ini, kita nunggu inceran Mimin. Seperti biasa random ya, suasananya nggak begitu ramai terminalnya ya. Jadi ini terminalnya adalah terminal yang lumayan ya. Jadi seluruh bus wajib berhenti di terminal ini. Entah itu bus reguler atau bus patas atau bus yang premium wajib ya kalau lewat sini. Jadi sudah ada pembangunan, masih belum selesai ya. Nggak tahu sampai kapan selesainya, lama sekali. Ya, yang sedang bersih-bersih juga. Ya, kondisilah seperti ini. Terminal Kertonegoro Ngawi. Rp7.296. Nah, tadi didokumentasikan oleh Mas Mandel naik Rp7.196. Nah, kita tunggu bisnya apa jalan kali ini. Mas Faiz ya yang megang kas pemain figuran, kita lihat apakah nanti lewat. Langsung saja kita naiki. Nah, ini ternyata di belakangnya guys, ini 156 ya. Belakangnya ini kayaknya ini langsung keluar tapi enggak, parkir sebentar. Mantap ini kayaknya sos. Oke, langsung saja kita akan coba. Ini dia langsung naik. Sementara di bangku kedua dulu. Samping ada helikotinya full sampai belakang. Ini kayaknya sudah direbon lover aslinya ya. Jadi ini memang figuran rebon yang dulu
OD-nya tuh Discovery generasi 1, cuma lover AC-nya yang sekarang dari lover AC yang dulu generasi 1 sudah dirombak semuanya sama garasi. Oke-nya sudah di depan. Kosong, sangat longgar sekali kesempatan untuk cari poin banyak-banyak. Masuk terminal Mospati belum ada tanda-tanda dari armada belakang juga, tadi katanya jauh dan depan juga jauh. Pembawaan setirannya masuk di UD ini sendiri mimpin tasakan tadi lumayan soft ya, dan tidak terlalu banter, atau operan giginya pun juga lumayan lembut, sangat-sangat nyaman sekali pokoknya. Dan penumpang belakang mimpin juga tadi itu mungkin karena efek guncangan yang tidak terlalu banter pokoknya.
pinter. Dalam-dalam bahasa khas Spain. Hey. Langsung diberangkatkan kembali ya, karena tadi dapat info belakang ternyata sudah mendekat ya, baru sampai di Kelurahan Madiun. Nanti agak buru-buru ini supaya setelah longgarnya bisa terjaga dan sampai Surabaya bisa dapat poin banyak. Nah, strategi driver kali ini yang akan dimainkan.
ada tanda-tanda armada depan belakang yang akan momen kesempatan lagi buat beruntung memacu kendaraan dan mencari penumpang sebanyak-banyaknya. Jarak antar kendaraan bus depannya sangat longgar sekali ya, mantap. Oke, kita istirahat sebentar di terminal Nganjuk karena tadi sepanya langsung keluar ya ngetem, di sopirnya makan dulu sama kernetnya serta kondektur di warung makan Mae yang sangat murah ya. Ini di armadanya pemain figuran Reborn, mantap tadi goyangannya ya, langsung saja diberangkatkan. Biasanya kalau siang hari ini bus melewati untuk bebas antrian.
depan di sini. Depan kali ini langsung ya. Ya, berang, berang. Ya, berang. Dan lagi-lagi sampai daerah Perak, sampai masuk kota Jawa pun belum menemukan tanda-tanda bus di belakangnya. Jadi ini memang jalan nyantai kali ini. Nah, mungkin depan belakangnya juga libur santai. Mantap. Dan tadi juga di Perak ketemu Harapan Jaya, mungkin di arah tol. Yeah, my boy.
sebentar lagi Mimin akan turun di terminal Kota Mojo. Sampai jumpa lagi dengan trip berikutnya, yaitu bus Jatim official. Terima kasih. Ya, langsung disambut dengan hujan deras ya guys ya. Mantap. Oke, alhamdulillah Mimi sudah sampai di terminal tempat saya mau coba. Tadi kita disambut dengan hujan deras guys ya. Nah, tadi turun di bisnis itu naik pemain figuran Ribbon dengan driver Mas Faiz atau Mas Yudi tadi ya, barangkali yang tahu. Dan langsung saja turun di sini. Tadi sempat dibalap. Cuma di mana? Di Mojo Agung tadi. Nah, demikian trip Mimin singkat dari Kota Ngawi. Yang mana tadi perjalanannya sekitar hampir 4 jam setengah ya, dari Ngawi sampai ke Mojokerto ini. Jadi normal ya kalau pagi-pagi ini jam segini itu bukan jam setan, jam pencari dolar ya. Dan nonton videonya di YouTube Bus Jatim Official. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa kembali. See you on the next video.